give me a flower again? Because you only do. Why? Morning, I was maca for you. Not really maga, but you think. You're sensitive, you think I'm maga, but not maga. Because you wake me with many berbicara bahasa Indonesia on YouTube. Sorry, yeah, I wake up in you. Yeah, not thank not you. So early, is tulip again? No, rose. Or rose. Thank you. Or rose yellow. White or yellow? White. White. Banget cinta. Oh, banget cinta. Thank you, Han. Rose cake and chocolate. Can do in the freezer and in the oven. Chocolate and cake. Okay, thank you, Han. I just eat noodle for tomorrow, yeah. Ini kerjanya tiap hari ke supermarket. Halal. Alhamdulillah. Kebetulan aku sakit dibeliin deh kerosang coklat, aduh gimana nggak gendut. Sehat. And sehat. Okay, I'm only ask justo why you buy many? Because I love you. Love you Tuhan. Ini bunga lagi. Tuh tulipnya masih ada padahal tuh tulipnya udah mulai ini sih ya, jatuh-jatuh. Bunga mati. Oke, Han, thank you ya. Aku sukanya ini nih. Ya guys, kita keluar dari apartemen, kita mau cek PCR. Soalnya hasil daripada antigen kita positif ya Han ya. Cuman aku ini udah 3 hari tapi udah enggak flu lagi. Kalau Khalid masih flu. Nah, tapi ini insyaallah karena kita udah vaksin, apalagi aku udah booster. Jadi mudah-mudahan positif omikronnya hanya seperti kayak flu aja. Aku udah 2 hari sih flu-nya, teman. Hari ini aku nggak flu dan batuk sekali-sekali aja. Ini masih gelap nih sekarang nih, udah jam 8. Kita appointment-nya jam berapa, Han? Asprahnya jam berapa? What time asprah to PCR? 8:50. Tuh masih sepi banget nih. Nah ini Hema, ini Febo, tuh ini Osteoplan, tuh apartemen kita situ. Nah ini kita mau ke PCR jam 8, udah kayak masih jam 5 subuh nih. Sepi banget, ada tramnya yang lewat juga. Kalau kita sudah registering ya, corona, so kita bisa pergi ke seluruh Eropa dengan membawa sertifikat kita memang sudah kena corona, gitu ya? Untuk apa sih gunanya? Aneh. Ya maksudnya mungkin untuk kita udah ada antibodinya kita lah ya, dengan kita udah kena COVID ya Han ya. We already have vaksin. Vaksin, sertifikat vaksin, terus sama ya, kita udah kena corona. Nggak nyambung kok, ngomong apa dia, ngomong apa. Masih ini jam 8 lewat nih padahal, tapi ya
Jadi gelap, masih gelap. Lampu-lampu masih nyala. Ada polisi di situ. Polisi? Tuh. Ini view dari apartemen kita kelihatan ya, view apa danaunya. Apartemen kita di belakang sana. Slaughter Plus. Hah? Yes, Slaughter Plus. Han, why we still must to do PCR? Because we already know from antigen. Why? PCR why? What is, the reason? PCR is more safe, more than you know exactly, and then they register you. But everything is money, yeah. It's only money. Yeah, but we PCR gratis, though. Well, my day. They sell off the PCR, so everybody, the people get money for it. Government buy. Yeah, government buy. But we not pay, though. We not pay. Government pay. Government pay from tax. No, tax. On the end, we pay off. Because the other things get more expensive. Booster not pay though in here. No. In Indonesia, if you want to quick, yeah, you must to pay. But if you waiting for the schedule rule, or entry, this not pay gratis too. Aku mungkin karena sudah di booster ya, jadi nggak terlalu parah kayak Khalid nih. Khalid gitu, udah almost 3 days ya, Yuyan? Day 2. Oh, second days ya. Oh, saya udah hari ketiga, jadinya nggak, udah nggak flu lagi sih. I'm not flu again, Ani. Yeah, you have 2 days and this your day 3 for me. Day 2. Yeah, when I'm second days get flu is many acu. Yeah. Okay guys, nah lagi di terowongan. In Amsterdam is the sea or no? Water or no? I don't know. Yeah, baby. Yeah. In Amsterdam. Water ya? Yeah. Nah, kita di bawah terowongan air nih. Mungkin di atasnya tuh ya danau gitu. Oke, ini kita dari north ke south, ke tempat kita, apartemen kita di south, di Amsterdam selatan. Kok ini north? Kita dapat jatahnya tuh di daerah north, karena di south tuh penuh, nggak dapat jadwal. Jadwalnya ya aja kemarin kita daftar baru dapatnya besoknya gitu. Ya gitu deh, ternyata memang benar yang kena positif COVID Omicron ini di Amsterdam cukup banyak ya. Katanya satu hari itu 50 ribuan. Nah, kenapa dibilang beneran 50 ribu? Karena ya memang mereka ya mendaftarkan diri. Kayak tadi kita mendaftarkan diri untuk cek PCR gitu. Ya guys, tadi kita udah diambil apa? Dari hidung dan dari mulut PCR ya. Kalau kita ke laboratorium sih bisa juga, tapi kan enggak register ya, man. Ya, enggak terregister gitu. Jadi dan juga bayar gitu. Kalau di sini kan gratis. Ya kan, Han? Ya. Kalau bayar sih lumayan sih. Paling murah tuh 80 euro gitu per orang. Nah, di sini kita gratis. Cuman ya di sini harus yang sudah ada izin tinggal baru bisa PCR dengan gratis gitu. Tapi kalau kayak itu belum dapat izin tinggal, itu harus bayar ke laboratorium yang swasta ya. Gitu. Tadi kita kesana mau ambil video, nggak bisa diambil, ada larangan, nggak boleh buka HP gitu. Ini kan di sana tempat vaksin, tempat ambil
semuanya gratis karena dari pemerintah. Ya kan, Han? Ya. Ya. Dia masih flu. Kalau aku udah nggak begitu flu. Jadinya dia masih flu, kasihan sih. Doain ya guys, semoga kita cepat sembuh dari ini, dari COVID Omicron ini ya. Oke guys, nanti kita sharing yang lain. Oke, bye-bye. A few moments later. And thank you, yeah. Why you give me morning? Give me many fruit, look. Pear, kiwi, gold, mandarijn, banaan. Banana. Say hat dong. And you? Why you only push me? Sama. Oh, you do it for you too. Yeah, strong body. Already the church day, yeah? No, yeah, better. It's better, you? Better. You feel better now? Alhamdulillah. Alhamdulillah. But still flu? No, a little bit. A little bit. Amen, toch? Yeah, Alhamdulillah. MashaAllah, suamiku. Thank you, Han. Yeah. Love you. Welcome, ya? Yeah, I ngaji dulu. Tidak okay. Cookie-cookie? Nee. Nee. Ya, ini kadarullah kita kena COVID, jadi aku butuh sop-sop gitu. Jadi aku biasanya aku bakso tuh beli, mana coba bikin baksonya bulat-bulat sendiri, nggak ada alat soalnya. Nah, terus aku nggak banyakin tepung karena kita lagi nggak apa ngejena atau apa gitu ya, karena kita lagi apa? Ya sambil nggak mengurangin lemak-lemak karbo, jadi hasil bakso yang pertama begini nih. Ini hasil baksonya nggak licin karena nggak banyak tepung gitu, original nih, tuh nih original, not many tepung, nggak ada alat, pakai tangan buletinnya, masih alat tradisional. Sebenarnya ada alat ya, tapi nah, ini hanya untuk kita makan berdua aja. You like bakso tuh ya? Ya ya ya. Not now. Ini pengen sop-sop gitu, tapi tinggal pakai sayuran gitu. Ya kita, alhamdulillah aku udah divaksin, jadi udah booster juga. Tapi kalau Allah kayaknya kena COVID-nya yang Omicron, tapi cuma flu, batuk dan juga pusing-pusing sedikit, tapi masih bisa aktivitas masih bisa. Hani juga kan masih bisa ya. Nah, gitu. Kita nggak bisa order makanan, jadi masak sendiri yang ada di kulkas. Untung sebelum sakit kita udah ke supermarket gitu. Oke. Dah. Dah. Nee, dan maak ik het tussen meer. Ini tadi aku udah gitu ya. Aku udah pisahkan. You mau juga toh? Ya. Yeah. No? Yeah. You like toh? Mau. Ah. Mau. Oke. Okay. Terus kita cemplungin ya ini salurannya. Ayo. Nah, ini udah buka ya. Nah, ini udah lengkap ya, ada seledri, ada daun bawang, ada wortel, jadi ini sehat banget. Sayur. Sayur yang banyak aja. Enak. Ya. Jangan kesel. And then kita aduk-aduk. Ya toh, kurang nggak ya kuahnya, kurangnya tambahin lagi deh. Udah, habisin aja. Puter-puter. Puter-puter. Kanan kiri.
terus kita tambahin ini aja, aku tuh tambahin nih kayak cabai kering gitu. Tambahin ini bon cabe aku bawa dari Indonesia. Tambahin ini garam ini pink, garam Himalaya. Himalaya. Bisa Himalaya. Kasih lagi ini masak kok. Nanti endorse ya. Endorse ya. Dan kasih ini oil from Italia. Italia. Teman-teman kali. Teman tawar goreng. Nah, ini bawangnya. Biasanya aku beli di Aldi, di market. Ya guys, ini dia baksonya. Aku pisahkan, aku pakai kecap, aku pakai sambal. Jadi medok ini loh tuh ya kan. Kalau nanti ibu masaknya sekaligus kasih sambal sama kecap. Sambil menikmati siang yang indah yang masih kabut. Ya, oke guys, jangan lupa ya di like, comment dan subscribe. Tidak lupa ya, subscribe, like and comment ya. Ya, teman-teman. Oke, makasih ya.